Halo, selamat pagi Sobat Kentongan, hadir kembali. Kami Kim Kentongan akan berbagi info menarik unik lainnya. Oke, hari ini saya akan berbagi ini. Jadi hari ini saya akan unboxing produk dari Xiaomi Redmi 9A, salah satu produk entry level, di mana ya kita lihat nanti apakah cukup worth di tahun ini, karena secara tampilan kita dapat kesempatan seperti ini. Jadi ini diterbitkan beberapa waktu yang lalu. Oke, sebelum lanjut untuk unboxing Redmi 9A, ini dulu. Oke. Kita lihat dari luar Redmi 9A ya, seperti pada umumnya dashboard ya, ada beberapa informasi di dashboardnya. Ini ada ini di sisi kiri, ada Redmi bisa isi akses to Google aplikasi untuk Yosmos, kemudian jangan terima jika segel rusak, masih segelan. Kemudian di bawahnya kosong ya, dan samping kanan sama dengan tadi, dan informasi segel juga sama, kiri kanan sama. Kemudian di depan ini ada TAM, ada currency TAM, logo Xiaomi. Kemudian ini kami buatan Indonesia, jadi dibuat di Indonesia bro. Habiskan A. Kemudian informasinya di mana sih Indonesia ini dibuatnya? Jadi di profil di saat Nusa Perindo, di TPK dan Pelita Kepulauan Riau, ya. Ini warnanya kita dapat yang grey, granite grey. RAM 3, kemudian ROM 32. Kemudian ini informasinya 6,53 inci ke 5000 mAh. Kemudian mesinnya itu Helio G25. Kemudian untuk kameranya di belakang ada 13 MP, kemudian yang di depan itu 5 MP. Oke ya, kita buka ini informasinya. Oke, langsung aja. Nah, ini jadi seperti biasa pada umumnya, ada kartu dari Avinci. Oke ya, seperti ini, ada country director Indonesia, Indonesia. Kemudian ini unitnya. Oke. Ini unitnya. Apalagi. Oke, seperti biasa paketnya ada ini untuk tekan SIM card nano ya kali ini. Kemudian ada apa lagi ini? Oh, ini kartu garansi, semacam petunjuk dan garansi. Oh, petunjuk penggunaan bawaan. Oke, nggak ada hardcase-nya ya, belum ada. Kemudian ada unit charger. Jadi ini chargernya ya 100 sampai 240, 10 watt. Jadi masih standar, belum fast charging. Ini kabelnya. Belum tipe C. Jadi masih yang port USB lah. Oke. Apain lagi, udah bis itu aja. Kemudian kita lihat ini berarti masih plastik ya, belum Gorilla Glass. Kemudian untuk kameranya di sini ada 13 MP. Oke, satu. Kemudian ini flash, jadi ini bukan kamera tapi club flash, jadi kameranya cuma satu ya. Dan ininya
ini terus depan sini kameranya ada 5 MP. Itu coba kita nyalakan. Jadi ini harganya sekitar 1 jutaan lah. Jadi memang sedikit di bawahnya dari 8A generasi sebelumnya. Cuman dengan harga segitu ya lumayan lah, lumayan worth. Ini menunya oke. Kelihatannya sudah MIUI 12. Nah, betul. Jadi MIUI 12. Antar mukanya mungkin sedikit banyak seperti itu. Oke, nanti untuk review akan saya sampaikan di video selanjutnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagi terkait dengan Redmi 9A. Yes, harga 1 jutaan lah, harga 1 jutaan ke atas dengan kamera level flagship ya, 13 MP. Itu sangat worth sekali. Oke, itu bisa saya bagi. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.